Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini yang bertarik 30 April. Bukan mirip, memang benar audio itu suara saya, kata Hamzah Zainuddin. Datu Sri Hamzah Zainuddin mengakui rekaman audio perbualan mengenai kenaikan pangkat dan pertukaran jawatan dalam polis diraja Malaysia yang tular sejak beberapa hari lalu merupakan suara beliau. Menurut Menteri Dalam Negeri itu, dalam perbualan dengan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur, beliau ada meminta senarai nama pengganti sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agung. Saya rasa itu adalah suara yang benar oleh saya. Saya tak lakukan apa-apa kesalahan. Apa salahnya? Orang yang salahnya adalah yang rekod perbualan saya. Saya dah cakap banyak kali bahawa kalau kita dengar apa salahnya, saya hanya minta Ketua Polis Negara beri beberapa nama yang kepada Yang di-Pertuan Agung salah ke, jelasnya dalam sidang media pada Jumaat. Ketika ditanya apakah beliau akan membuat laporan polis berhubung penularan rekaman audio itu, Hamzah berkata tiada hasrat untuk memanjangkan perkara terbabit. Tidak perlu pun, kerana saya tak buat apa-apa salah pun. Kita buat perkara yang betul. Saya diminta oleh istana untuk berikan nama pengganti. Perbualan saya itu direkam tahun lalu. Saya Menteri Dalam Negeri. Saya boleh lakukan dengan beberapa cara. Tetapi siapa yang rekam? Soalnya lagi. Sebelum ini, tular di laman sosial satu rekaman audio berdurasi 1 menit 22 saat dikatakan mirip suara Menteri Dalam Negeri itu. Rekaman audio itu antara lain menyentuh berkenaan kenaikan pangkat dan pertukaran jawatan dalam PDRN. Sekian berita, sila layari astroawani.com untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi di berita seterusnya. Selamat petang, salam sejahtera. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.